Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat saus fire. Ini daripada penasaran, ikuti terus video selanjutnya, video selengkapnya. Jangan lupa bagi yang baru mampir untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Oke. Sambal tadi sudah kita campur. Dan yang kedua ada gula pasir di sini. Selanjutnya ada garam dan saus pranom atau saus Thailand ini. Rebus air secukupnya. Oke, selanjutnya kita rebus air dulu, kira-kira 1 liter. Sudah dicampur tadi. Tahan. Masukkan ke sini jadi campur semua. Jangan lupa diaduk ya, sampai merata. Ini diaduk tuh. Pakai api sedang atau kecil bisa. Aduk terus sampai merata, sampai mendidih. Dan bahan yang terakhir ini guys, ini cabai bubuk. Ini adalah copan bawang putih. Di sini kita goreng. Kita goreng sampai warnanya agak kuning-kuning kecoklatan. Ini hasilnya bawang putih goreng agak kuning kecoklatan. Oke, sekarang kita lanjut proses yang selanjutnya. Kita aduk-aduk terus ya, sampai mendidih. Saya rasa ini sudah mendidih, kita masukkan bubuk cabenya. Ini bubuk cabe. Oke teman-teman, inilah kita masukkan semua. Proses akhir dari membuat saus fire, yaitu bubuk cabenya kita masukkan. Dan jangan lupa tadi bawang putihnya juga dimasukkan. Yang perlu kita ingat yaitu api jangan
terlalu besar. Copan bawang putih goreng tidak kosong. Ini kita masukkan. Aduk terus sampai merata. Kita masukkan. Dan saus bayar siap disajikan. Lagi sampai rata. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat. Bawang putihnya keluar. Bagi yang suka video ini jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe ya. Aduk terus, aduk terus. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke, saus bayar siap disajikan. Nah, saus bayar ini buat cocol kentang goreng bisa, pakai apa itu, saus chicken wing bisa. Mantap. Oke, itu tadi video tutorial cara membuat saus bayar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Untuk yang belum mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah mampir, terima kasih. Dan yang sudah menonton, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum.